Di kesempatan video kali ini guys, saya masih berada di Kota Batu Malang, Jawa Timur, dan ini saya ingin mengunjungi objek wisata Taman Langit yang ada di sini. Oke guys, saat ini saya sudah sampai di lokasi objek wisata yang ada di Kota Batu Malang, tepatnya di Taman Langit. Dan kita akan lihat seperti apa suasana yang ada di objek wisata Taman Langit ini. Terus tonton video ini, jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe, tetap di Bipro 22 channel. Ayo, Anda masuk ke YouTube. Duit. Tadi dia aja. Ah, antusan. Oke, saat ini kita sudah berada di dalam objek wisata Taman Langit ya guys ya, yang ada di Kota Batu Malang. Nah, seperti yang kalian lihat dalam video saya, di sini tetap menerapkan protokol kesehatan yang harus dipatuhi untuk setiap pengunjung yang ada di sini. Oke guys, saat ini saya sudah tiba di objek wisata yang ada di Kota Batu Malang ini, yaitu Taman Langit ya guys ya. Dan ini salah satu patung maskot yang ada di halaman pelataran dari wisata ini. Di sini dilengkapi dengan tempat untuk kuliner ya guys ya. Dilengkapi dengan tempat untuk kuliner yang bisa kalian pilih di sekitar objek wisata Taman Langit Kota Batu Malang ini. Tampak indah sekali di bawah sana. Ini juga menjadi tempat para layang ya guys ya. Di sini terlihat di sana Kota Batu Malang di bawah sana. Sekarang kita akan coba melihat ke lebih ke dalam lagi. Dan sekarang kita akan mau melihat salah satu pengunjung yang akan melakukan aksi para layang ya guys ya. Sudah terikat di salah satu bentangan para layang ini yang nanti akan ditarik. Mari ke sana aja lah ya. Sudah ada salah satu petugas yang memegang bentangan para layang ya guys ya. Dan sudah melayang di sana guys, salah satu pengunjung yang mengikuti aksi para layang ini. Siapa berikutnya ini? Ayo. Yeah.
Nah, buat kalian yang datang ke Kota Batu Malang, silakan langsung datang ke objek wisata Taman Langit ini dan bisa mengikuti salah satu atraksi yang layang ya guys ya. Ini di sana ya? Emang di gitu putarnya kali. Jadi biar gini dia. Oh, kok pikir landingnya di situ? Kok enggak naik lagi sini deh, Ki? Enggak lah. Oke, guys, dan itu mereka salah satu yang tadi melakukan para layang sudah melakukan landing di sana ya, guys ya. Dan nanti akan dijemput oleh salah satu kru yang ada di sini untuk kembali lagi ke sini. Jadi startnya dari tempat ini dan akan melakukan para layang mengitari sekitar yang ada di bawah sana dan landing di sana ya guys ya. Kita yang ngatur ya Pak. Dan sekarang kita akan melihat salah satu kawasan atau sisi yang ada di objek wisata Taman Langit ini. Kalau tadi kita melihat atraksi para layang, sekarang kita akan melihat ada apa di sini guys ya, omah kayu atau rumah kayu. Wow, di sini keren sekali view-nya guys. Di omah kayu ini sangat-sangat keren. Tampak di sana Gunung Arjuna yang ada di Kota Batu Malang ini. Dan di sini kita lihat adalah salah satu miniatur patung berwarna gold yang berada di sisi omah kayu yang ada di Taman Langit ini, guys. Dan kita bisa baca keterangannya di sini. Tari Lengleng Mulat, Dewi Lengleng Mandanu. Nah, ini dia keterangannya. Kita akan terus lihat lagi ada apa di rumah kayu ini atau di omah kayu ini. Itu di sana ada patung angsa berwarna putih. Berwarna putih. Sedang ada yang berfoto di sana ya guys ya. Dan patung angsa ini diibaratkan sebagai Dwala Hamsarya atau angsa putih yang anggun guys. Nah, ini dia keterangannya. Angsa tuh mau anggun. Kan dia mengayuh sekuat tenaga. Sekarang kita akan menuruni jalanan ini. Di sini ada spot foto ya guys ya, yang bisa kita ambil untuk mengambil gambar. Pelanggaran. Nah, ini dia. Ini pecahan telur. Kita bisa pakai untuk foto dan ini ada keterangannya. Di sini namanya Tigan Sigar Mengga atau telur pecah. Nah, ini ada di Taman Langit, kawasan wisata gunung ini ya guys ya, di Kota Batu. Keterangannya seperti ini. Ini ada kafenya di sini di omah kayu ini dan kita akan naik lebih ke atas lagi karena di sana masih ada beberapa spot-spot yang bisa kita ambil untuk foto ataupun untuk mengambil video. Dan di sini kembali ada sebuah miniatur patung gold. Tapi di sini tidak ada keterangan untuk nama patung ini. Ini seperti Tinkerbell ya. Ini seperti Tinkerbell, guys.
Dan kembali kita menemukan sebuah miniatur patung tetap berwarna gold. Dan ini ada keterangannya di sini, Batari Supraba atau Dewi Nawangwulan ya guys ya. Di sini ada yang sedang berfoto ria di atas sepeda. Sepeda emas punya sendiri nih. Nah, di sini juga ada miniatur patung juga, guys. Saya tidak tahu ini terbuat dari apa ya. Tapi semuanya dicat berbentuk warna gold. Dan sepertinya omah kayu atau rumah kayu itu berujung di sana. Kita lihat ada sebuah rumah yang nangkring di paling atas ya guys ya. Di paling atas bukit dari objek wisata Taman Langit ini. Dan akhirnya guys, saya sudah sampai di puncak objek wisata Taman Langit yang ada di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Dan ini salah satu bagian yang ada di Taman Langit ya guys ya. Namanya omah kayu atau dalam bahasa Indonesia itu artinya rumah kayu. Saya tidak tahu ini terbuat dari kayu apa dan dibuat sudah berapa tahun. Tapi coba kita akan lihat ke dalam. Dalamnya seperti ini ya. Ini sudah spot yang terakhir yang kita datangi di Taman Langit ini, dan sepertinya harus berakhir sampai di sini ya guys ya. Nah, ini ada sebuah patung di sana, patung singa. Itu dia. Dan ini tampak dari depan rumah kayunya. Oke guys, sekian video dari saya kali ini, berjalan-jalan menikmati liburan di Kota Batu, Malang, Jawa Timur, tepatnya di objek wisata Taman Langit. Sampai bertemu kembali di video saya selanjutnya, tentunya tetap di Bipro22 channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih, bye-bye. Oke guys, sekian video dari saya kali ini, berjalan-jalan menikmati liburan di Kota Batu, Malang, Jawa Timur, tepatnya di objek wisata Taman Langit. Sampai bertemu kembali di video saya selanjutnya, tentunya tetap di Bipro22 channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih, bye-bye.